jauh sebelum cerita ini terbentuk jadi skenario, kita banyak curhat-curhatan bagaimana keluarga gue, bagaimana keluarga Yani, bagaimana keluarga teman-teman terdekat. Menjadi sandwich generation tuh kesannya keren ya, sekarang istilahnya sandwich generation, tapi pas dijalanin tuh capek. Iya, bingung gitu loh, bingung antara emang harusnya gimana sih gitu loh. Harusnya tiba-tiba bagaimana itu menjadi tanggung jawab kita, bagaimana jadi beban kita, bagaimana kalau kita menjadi sedikit orang yang gak terlalu peka, apakah itu lebih menguntungkan, bagaimana kalau kita terlalu peka, apakah itu juga merugikan. Gak ada yang bisa ngomong ini benar atau salah gitu. Yang bisa dilakuin ya kita mencoba untuk supaya semuanya baik-baik aja, terutama kalau misalnya ada di tengah keluarga gitu. Sebagai anak harus gimana sih? Sebagai orang tua harus kayak gimana sih? Sedikit banyak pelajaran pentingnya buat saya pribadi, suatu saat saya pengen jadi orang tua yang sebisa mungkin gak merepotkan anak, bahkan kalau bisa tidak meminta apa-apa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu kan gambaran cita-citanya.